Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dia RT Dewati, menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah warga kurang mampu, termasuk lansia dan penyandang disabilitas di IDI, Aceh Timur, Kamis 22 Oktober 2020. Bantuan berupa kebutuhan dapur seperti beras, gula, dan minyak goreng itu diserahkan di halaman kantor Dekranasda, Kabupaten Aceh Timur. Usai penyerahan paket bantuan, Diah juga meninjau hasil kerajinan tangan masyarakat yang ditampung di gedung Dekranasda tersebut. Sejumlah kerajinan tangan yang dipajang di sana, seperti berbagai jenis tas wanita, topi, tikar, dompet, songket, dan berbagai kerajinan lainnya.